Hari itu saya balik di Selayang, saya ceramah dekat Selayang lebih kurang 3 hari lepas. Saya balik sebegitu kat semua sahabat yang bawa saya kata tolong guide jalan, aku tak tahu jalan, bateri pun habis, bateri dah handphone ni. Tolong bawa, dia pun bawa tuan-tuan. Pusing-pusing-pusing, dia berhenti tepi jalan, saya berhenti. Saya kata kenapa? Dia kata ustaz ambil kiri, saya kena ambil kanan. Lepas tu jalan dia sekian-sekian, dia pun ajar saya macam mana jalan tu. Tiba-tiba tengah dia ajar saya tu, dua orang India datang. Saya suspend juga tengok, tiba-tiba dua orang India daripada jauh. Assalamualaikum. Saya tengok India, mamak pun saya pun, waalaikumsalam. Sampai dekat-dekat kami tuan-tuan, saya pun tak puas hati, saya panggil sini kejap. Dia pun datang dekat, dia buat macam ni. Minta rukuk pula dah. Dia tengok kita pakai jubah, pakai serban, minta rukuk. Saya kata salam. Saya salam, dia tak lepas tangannya. Saya pegang tangannya. Dia tengok saya, dia kata, saya tanya dia nama apa? Dia senyum, eh. Saya kata, saya bukan suruh senyum, saya tanya nama apa? Dia kata, nama saya Singgarum. Singgarum. Fuh, macam hero tamil nama dia. Singgarum. Dia kata sikitlah, dia kata duit sikitlah, dia kata saya mau beli tu rokok makan, kita belum makan, dia kata kita saya rumah pun tak ada. Rumah pun tak ada, dia kata. Saya kata abang dengar betul-betul. Kita hidup kat dunia ni, kita ada Tuhan yang tengah tengok kita. Kita hidup kat dunia ni, kita ada Tuhan yang sedang nilai kita. Sebab lepas daripada kehidupan ni ialah mati. Abang jalan abang, saya jalan saya, dan akhirnya akan bertemu satu jalan yang ni mati. Kalau abang nak bahagia dunia, abang nak bahagia akhirat, ikut apa yang saya sebut tadi. Dia kata, sebab apa bang? Ikut apa saya cakap, awak akan bahagia dunia akhirat. Termenung dia tengok muka saya, saya kata ikut saya. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Tuan-tuan, dia ikut saya ucap syahadah. Kawan saya sebelah nangis. Saya tarik kata dengan nangis. Kita punya kerja belum selesai lagi, bak duit sikit. Saya duit tu boleh ke dalam beg, dalam kereta, kita bak duit pun sikit. Jadi saya bayar, saya ambil duit sikit, saya bagi kat dia, tuan-tuan. Masa saya bagi duit dekat dia, tuan-tuan, air mata mengalir. Dia menangis, teruk betul, dia turun sujud buah saya. Saya angkat dia, saya kata, abang sujud kat saya buat apa? Dia pergi kat kawan saya, nak sujud sebelah kawan saya pula. Saya tarik dia, saya kata, abang tengok saya. Siapa bagi rezeki? Tuan-tuan, baru pasangan dia sebut kalimah, tuan-tuan. Dia angkat tangan, dia kata, Allah Tuhan bagi rezeki kat saya. Allah Tuhan bagi rezeki kat saya. Kita hari ini hidup 20 tahun, tuan-tuan. Kita hari ini masih belum lagi zahir apa kehidupan kita. Allah bagi rezeki. Kita ingat kita kerja, kita bagi rezeki untuk keluarga kita. Allah bagi rezeki. Tuan-tuan, Singgarum semalam masuk, beberapa hari lepas masuk Islam. Saya minta nombor, dia tak ada nombor. Saya tanya rumah, dia kata di Gelendangan, Gombak. Tuan-tuan, baru seorang masuk Islam, jutaan lagi tak masuk Islam. Kerja siapa ni tuan-tuan? Kerja kita. Kawan saya tengok saya kata, ustaz boleh ke dakwah orang macam tu? Kalau tak dakwah orang macam tu, nak dakwah orang macam mana lagi? Kita nak biar dia balik tanpa kalimah la ilaha illallah. Takut-takut kalimah dia lebih Allah terima daripada kalimah kita yang puluhan tahun yang kita hidup dengan kalimah ni. Tapi satu saat pun kita pernah yakin Allah tu yang bagi semua kita.